update perkembangan renovasi Stadion Jakabaring Palembang. Seiring makin mendekatnya waktu pelaksanaan Piala Dunia U20 tahun 2021, saat ini Stadion Jakabaring terus melakukan pembenahan agar dapat memenuhi standar dari FIFA. Setelah banyak mendapat masukan dari para pencinta sepak bola mengenai lintasan atletik Stadion Jakabaring yang masih berupa tanah dan kurang enak dilihat saat menonton pertandingan. Dan lintasan atletik ini juga termasuk bagian yang akan direnovasi untuk venue Piala Dunia. Akhirnya, beberapa waktu lalu lintasan atletik Stadion Jakabaring mulai direnovasi dan dikerjakan. Nantinya, lintasan atletik ini akan dibuat agar berstandar nasional maupun internasional. Untuk warna lintasan atletiknya yaitu warna merah seperti pada lintasan atletik pada umumnya. Semoga saja lintasan atletiknya ini akan memiliki kualitas yang sama seperti Stadion Utama Gelora Bung Karno. Untuk tribunnya sendiri, sudah makin kelihatan gradasi warna merah putihnya, tepatnya pada bagian belakang gawang. Dan bagian luar stadion juga terus dilakukan renovasi dan perbaikan. Untuk kondisi rumputnya sendiri sudah sangat oke, dan memiliki pola yang begitu indah. Berikut tes lighting Stadion Jakabaring dengan kapasitas lampu 2400 lux.